Di sini saya ingin mencari informasi mengenai produk pegadaian investasi logam mulia. Ikuti saya terus ya. Silakan Mas. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Iya. Gini Mas, saya dapat informasi dari media sosial mengenai produk pegadaian investasi logam mulia. Nah, saya penasaran, makanya saya ingin tahu info langsung dari sini. Oh iya. Di sini untuk investasi logam mulia ada dua cetakan. Ya. Yang pertama Antam sama UBS. Dan untuk pilihannya, apabila ada stok bisa dibeli secara tunai. Begitu. Dan kalau tidak ada stok, saya sarankan untuk yang angsuran atau kredit. Dan untuk yang angsuran ini cukup menyerahkan KTP saja, isi formulir, terus uang muka minimal 15% dari target. Harga saat itu ya? Iya, harga transaksi. Oh, berarti setelah lunas baru bisa diambil ya? Baru bisa dibawa pulang barangnya kalau sudah lunas. Oh, ada contoh Mas? Contoh. Contoh logam mulianya? Ada satu, tapi ya. Apa? Itu yang 1 gram. Betul. Tapi ada yang lebih kecil 0,5 gram. 0,5 gram. Iya. Selama saya jadi beli di sini Mas, untuk angsurannya apa harus saya datang ke sini atau bisa melalui transfer? Oh, tidak perlu Mas. Sekarang pegadaian, transaksi di pegadaian itu tidak ribet. Cukup sampai download aplikasi pegadaian digital. Oh, ini aplikasi ya? Ya, aplikasi pegadaian digital service. Bisa langsung di download. Untuk angsurannya Mas, apakah mengikuti harga emas atau gimana? Atau flat? Kalau angsurnya tetap Mas, flat. Jadi mengikuti harga waktu pertama kali transaksi, apabila ada kenaikan harga emas, itu angsurannya tetap tidak ikut naik. Oh gitu? Iya. Kalau bisa dicicil sampai berapa itu? Berapa tahun? 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun. Paling tepat 3 bulan. Paling lama 3 tahun. Terima kasih Mas, atas informasinya sudah cukup jelas. Apakah ini bisa saya bawa? Bisa. Oh gitu. Oke, okay. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Menarik bukan investasi logam mulia di pegadaian, proses mudah, cepat, angsuran flat, apalagi di era milenial ini kita dapat bertransaksi lewat satu genggaman melalui pegadaian digital service. Salam pegadaian.